2021 is going to be even better. We'll see you soon. Diketahui beberapa negara mengklaim telah menemukan vaksin COVID-19. Angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia menjadi yang tertinggi se-Asia Tenggara. Memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat. Gue sempat kehilangan pekerjaan dan cukup sulit untuk mencari pekerjaan baru di tengah pandemi. Mulai diawali dari sebenarnya tahun lalu juga udah harus kehilangan ayah yang terus efeknya terasa ya, selama pandemi sampai 2021. Pemerintah optimistis 400 juta dosis vaksin COVID-19 akan tercapai. Aku bersyukur karena aku hari ini masih sehat. Terus juga aku masih punya pekerjaan. I'm positive with breast cancer, but hopefully with all the treatments, I can beat this up and I'm very grateful for that.